wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Nur Jaya. Ini ada paketan teman-teman, ini dari siang ya. Di paketannya adalah satu pieces of Nabila Kansaru. Ini ya. Satu pieces barang BB eksotik bottom bracket setengah crank model kotak panjang 122 mm. Ini pengirimnya dari mana ya? Penerima istana ya. Ini itu berapa dua kalinya kayaknya ini. Istana sepeda ini di sini pokoknya. Dan barang ini teman-teman ya. BB bottom sini. Dan saya udah pernah pasang ini di video saya ini ya, tapi masangnya itu yang masih saya palu di sini ya, masih saya palu menggunakan seperti ini karena belum punya tracker. Namun sekarang saya ada trackernya, kemarin juga saya ini trackernya teman-teman ya. Kemarin saya unboxing videonya juga ini untuk membuka ini ya, jadi bisa di tracker nanti. Oke, sebelum kita memasang tentunya kita unboxing dulu ya. Kita unboxing dulu. Kita lihat seperti apa barangnya tentunya ya. Setelah itu nanti kita bisa pasang ke sepedanya. Nanti akan saya pasang di sepeda sepeda saya ini Atlantis teman-teman. Yang buat saya sepedaan. Kalau pas ada luang waktu ya. Dan untuk harganya ada di sini teman-teman. Ini barangkali ada yang mau beli ya. Sebenarnya di sini ada sih. Seperti itu ya teman-teman. Cuma saya pengen beli di online aja lah ya. Oke. Ini barangnya seperti ini teman-teman. Ini yang pakai bearing ya. Nanti ada kuncinya khusus ya. Ini kuncinya untuk memasang dan membuka ini pakai ini. Oke, sebelum dipasang nanti saya bongkar dulu teman-teman. Nanti saya mau bongkar dulu ya. Oke, untuk membongkar ini nanti teman-teman dapat gunakan tracker ya. Ini mereknya eksotik teman-teman. Dan masangnya jangan keliru ya. Di sini udah ada tandanya, ini L dan R. Oke. Kita buka dulu ini bautnya, baut 14 ya. Untungnya udah halus. Nah, kita pasang seperti ini. Dan nanti kita lepas ini, nanti saya mau kasih pet dulu yang di dalam sini teman-teman. Keluar ya. Nah, seperti nanti akan terlepas seperti ini. Seperti ini.
tinggal kita melepas ini teman-teman, lepas yang ada di sini ya. Oke, ini nggak tinggal pasang ya dari sana. Untuk melepas ini kita lepas dulu ini teman-teman. Nah seperti ini, gunakan kunci 14 nya seperti ini. Pakai 16 ya, pakainya kunci 16 teman-teman. Aduh ngeblur ya. Nah, 16 ya. Oke. Nah, sekarang saya akan gunakan tracker ini teman-teman. Seperti ini kita ketatin terus sampai mentok. Nah, usahakan beratnya penuh ya, karena pada saat narik ini nanti kalau yang keras takutnya selek kalau nggak penuh teman-teman. Oke ya, karena ini menggunakan kunci 16 jadi saya masukkan ya, karena nggak 16 nya nggak ada. Seperti ini teman-teman. Gak ada yang kunci pas saya, jadi saya pakainya kunci ring ya seperti ini. Apakah bisa nanti seperti ini? Harusnya bisa ya. Oke. Ini ya, jadi nggak dipukul ya, nggak dipukul-pukul seperti itu. Yang dipukul ada itu waktu saya belum punya tracker, jadi saya gunakan palu dan sendokan mobil untuk membukanya. Untuk melepas bagian ini kita gunakan kunci Inggris, dan untuk membukanya itu ke kanan ya, ke kanan bukan ke kiri. Kalau untuk membuka ini melepasnya itu ke kanan seperti ini, ke sini. Karena nanti gunakan kunci Inggris, gunakan kunci Inggris seperti ini ya, kita putar ke kanan seperti ini. Nah ke sini teman-teman. Saya ada ya, saya bikin sendiri seperti ini pakai stang shaker. Nah, kita pasang dari sana ya, ini untuk R-nya. Kita cari R mana. Ini tadi udah ada keterangannya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini R ya. Nah, tadi dari sana teman-teman. Kita gunakan kunci khusus untuk mengetatin dan melepas batang ya. Untuk mengetatin di sini bisa gunakan gagang sok seperti ini, juga bisa menggunakan kunci 24 ya.
24. Bisa juga dengan kunci Inggris, terserah lah ya enaknya teman-teman pakai apa. Kita pasang sebelah sini ya. Nah, untuk yang ini seperti biasa teman-teman, kalau yang ini ngetatinya sebelah kiri itu seperti biasa pada umumnya ya. Oke, tinggal kita pasang luas otelannya ya. Oke, mantap ya teman-teman, tinggal pasang tutup ini. Oke, seperti itu aja dulu ya, semoga sedikit video ini bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditunggu pasien teman-teman. Ini videonya ada ini, motor Vario ini ya, dulu yang ganti pos arah mesin kayaknya ini ada ya. Oke.